Iya, lupa. Ya udah. Nih. Tujuan kami bekerja sama dengan Puskesmas Kelurahan Pejuang adalah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan kami RW20. Karena warga kami RW20 sudah terdata ada 36 orang dari bulan Maret sampai hari ini tanggal 23 November. 23 orang yang terpapar COVID-19. Jadi kami bekerja sama tujuannya untuk pencegahan COVID-19. Dan untuk data warga kami adalah 26 sembuh, 4 meninggal dunia, 4 isolasi mandiri, dan di rumah sakit Koja, Jakarta Utara. Sementara hanya sampai di sini.